Jangan lupa subscribe, guys. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial atau tips kepada kalian semua, yaitu bagaimana cara mengatasi tidak bisa spin di Stumble Guys. Nah, apabila kalian itu ingin spin di Stumble Guys, entah itu kalian itu ingin mendapatkan hadiah gratis di fitur tersebut, jadinya di sini kita tidak bisa spin. Ini adalah beberapa faktor yang kalian bisa atasi dengan cara yang saya bisa berikan ini. Oke, sebelum kita masuk ke tutorial atau tipsnya, jangan lupa kalian klik subscribe untuk mendukung channel ini, like jika kalian suka dengan videonya, dan share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui, karena berbagi itu indah. Dan jangan lupa kalian follow Instagram saya di pojok kiri atas agar kalian mendapatkan updatean terbaru dari saya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Baik, jadinya di sini saya akan membagikan tutorial atau tips, yaitu bagaimana sih cara mengatasi tidak bisa spin di Stumble Guys ya. Apabila kalian itu ingin spin di Stumble Guys di hadiah gratis, oke. Kita masuk ke dalam Stumble Guys kita. Nah, di sini ya kita klik saja di hadiah gratis ini. Nah, di sini kita tidak bisa spin jika kita mengkliknya. Nah, jadinya di sini ada beberapa tips yang bisa saya bisa berikan kepada teman-teman. Yang pertama yaitu kalian keluar terlebih dahulu ke dalam aplikasi Stumble Guys-nya ya. Kalian keluar dulu dari dalam aplikasi Stumble Guys. Kemudian di sini kalian itu tinggal ketuk lama di aplikasi Stumble Guys sampai muncul tampilan seperti ini ya. Ketuk dan tahan lama ya. Kemudian di sini ada info aplikasi hapus bagikan. Di sini kalian tinggal klik saja info aplikasi seperti ini. Nah, langkah yang selanjutnya yang kalian bisa lakukan yaitu untuk mengatasi tidak bisa spin di Stumble Guys ini, caranya cukup mudah. Caranya yaitu kalian itu bisa lihat di sini terdapat fitur penggunaan penyimpanan ya. Nah, di fitur penggunaan penyimpanan ini kalian tinggal klik dan masuk saja ke dalam fitur penggunaan penyimpanan tersebut. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya yang kalian bisa lakukan yaitu kalian tuh bisa menghapus cheats pada aplikasi Stumble Guys ini ya. Kita klik hapus cheat saja seperti ini. Oke. Nah, kemudian setelah kalian klik hapus cheat, kemudian kalian kembali saja ke tampilan seperti ini. Kalian tinggal klik saja paksa berhenti terlebih dahulu ya. Kita klik paksa berhenti seperti ini. Kemudian kita klik paksa berhenti. Tujuannya agar sistem yang ada di dalam aplikasi Stumble Guys ini kembali normal atau fit seperti awal. Nah, kemudian di sini kalian tinggal kembali saja. Kemudian kalian itu tinggal masuk kembali ke dalam aplikasi Stumble Guys-nya ya. Oke. Di sini kita login ulang ke dalam aplikasi Stumble Guys-nya. Kita tunggu sebentar sampai kita masuk. Nah, seperti ini ya, kita udah di tampilan aplikasi Stumble Guys-nya. Kita klik saja hadiah gratis, oke. Nah, di sini kalian itu tinggal melakukan spin saja ya. Kalian tinggal klik saja hadiah gratis tersebut ya. Oke. Nah, di sini kita akan klik hadiah gratis ya, tapi di sini kita disuruh nonton iklan terlebih dahulu. Oke, kita klik gratis. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di sini, kita sudah berhasil spin di Stumble Guys ya. Nah, jadinya di sini kita sudah berhasil ya. Oke, di sini kita mendapatkan skin biasa. Oke, seperti ini. Nah, jadinya di sini kita sudah berhasil untuk spin di hadiah gratis ini ya, di Stumble Guys ini. Oke, mungkin sekian tutorial atau tips bagaimana cara mengatasi tidak bisa spin di Stumble Guys. Semoga tutorial atau tipsnya bermanfaat. Jika tutorial atau tipsnya bermanfaat, share ke teman-teman kalian semua. Jika ada yang kurang jelas atau kalian masih kurang paham, kalian tinggal tulis saja di kolom komentar. Jika ada request tutorial atau tips, kalian tinggal tulis saja di kolom komentar. See you next time and bye.